Wa Nabi Umamah dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, "Man lam yaghzu." Loh, sudah. "Man lam yaghzu," barang siapa yang tidak pernah berjihad. "Aw yujahhiz ghazian," atau tidak pernah menyiapkan, tidak pernah berderma untuk jihad. "Wa lam yakhluf ghazian fi ahli," dan juga tidak membantu keluarga orang yang berperang. "Asabahullahu biqari'atin," Allah akan timpakan kepadanya satu bencana, qari'ah. Bencana yang mendadak mengerikan, enggak tahu apa bencana, macam-macam. Qabla yaumil qiyamati, di dunia sebelum di akhirat. Karena perjuangan kita bukan perang di medan laga saat ini, maka kalau sudah ada orang kok enggak pernah berjihad, berdakwah, tidak pernah bergabung dengan program dakwah, enggak pernah berinfak untuk dakwah, enggak pernah memikir tentang dakwah, was hati-hati. Allah akan timpakan musibah kepadanya sebelum nanti di akhirat. Karena sesungguhnya keropos imannya. Enggak ada kecemburan di dalam hatinya. Kepada agama tidak ada cemburu. Wa Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, jahidul musyrikina, jihadlah engkau dengan orang-orang yang menyekutukan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan dengan jiwamu, wa alsinatikum, dan dengan lesanmu. Ini sesuaikan dengan masanya. Jika di saat di masa yang enggak perlu lagi kita dengan peperangan, maka kita masih bisa dengan amwalikum, harta, untuk jihad dengan dakwah, menghidupkan lembaga pondok pesantren, program-program kajian-kajian, majelis-majelis ilmu. Wa anfusikum, dan kita pun juga datang untuk membela. Wal sinatikum, dan juga kita dengan lesan kita, yang ustadz yang menyampaikan ilmu ceramah dan memberikan kajian, yang orang awam yang ingatkan orang lain dengan lesannya, ayo datang sama.